Amanda udah berani megang kucing, coba pegang Amanda. Yeay, Amanda berani ya. Coba gendong sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus. Amin. Jadi teman-teman, hari ini kita baru aja menjemur ini guys, si Koro, kura-kura kita ya Una. Tapi ini kok gak gede-gede sih Una? Kalau kita udah kasih makan ya. Udah kita kasih makan, udah sering dijemur juga ya Una ya. Tapi lama banget, masih kecil guys. Kayaknya harus nunggu bertahun-tahun gitu baru gede teman-teman. Kita udah pelihara hewan ini, si Koro ini udah sekitar berapa bulan Una? 2 bulan, 3 bulan ya Una. Tapi ukurannya masih segini guys. Una, tapi punya ide. Gimana kalau kita beli peliharaan baru yuk? Una mau pelihara apa? Kucing. Kucing? Amanda pelihara apa? Kucing. Kucing juga? Ya. Papi mau pelihara dinosaurus. Nanti dimakan loh. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan beli peliharaan baru lagi teman-teman. Nanti kita akan lihat seperti apa di pasar burung sana ya. Namanya pasar burung, tapi dia menjual semua jenis hewan gitu guys. Yuk, langsung aja kita berangkat ya Luna. Oke guys, tonton videonya sampai selesai. Kita mau ke pasar hewan. Ayo, let's go. Yeay, sekarang kita sudah di pasar burung guys. Ini adalah pasar burung satria yang ada di Denpasar. Di sini ada banyak sekali hewan yang dijual, mulai dari kelinci, ada ayam, ada tikus, ada hamster, ada monkey juga. Ini dia. Enggak apa-apa nih Gina ya. Iya. Hey. Senyum. Monkey-nya senyum guys. Amanda berani pegang? Enggak berani. Enggak berani. Amanda enggak berani. Yuk kita akan lihat ke dalam, karena di dalam ini ada kucing guys. Sini. Wah. Ada tupai juga teman-teman nih, tupai. Ini tupai tahu. Ini jenis kucing apa ya? Kucingnya lucu teman-teman. Biasanya kalau kucing sekali melahirkan kan langsung banyak. Ada hantu. 5-6 gitu. Ada hantu. Wah, iya guys, ada owl. Siapa yang setuju kalau kita pelihara owl juga ya? Kita lihat beberapa jenis kucing teman-teman. Kalau aku sih jujur nggak terlalu ngerti jenis kucing. Ada yang Persia, ada yang Angora, ada yang persilangan antara Persia dan Angora juga. Kalau gitu sekarang kita lihat-lihat dulu ya. Kita akan telusuri dari ujung sini ke ujung sana. Mana ayam? Wah, iya warna-warni bagus guys. Kita kan mau cari kucing. Yuk, kita cari sebelah sana yuk. Ayo, let's go. Tapi itu apa? Wow, kita menemukan ini guys. Ini adalah iguana. Ini orang nggak? Enggak, ini mah jinak. Cuman terlihatnya sih serem teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Tuh, terlihat seperti ini Godzilla. Serem ya Una. Tapi ini jinak. Ini nggak makan daging, nggak gigit juga. Kalau iguana itu makannya buah-buahan, sayur gitu guys. Lama-lama kita, jadi ahli reptil kan? Apa kita pelihara ini aja iguana? Ini ayam jantan guys, gede banget. Amanda, suaranya ayam gimana Amanda? Kelincinya gede-gede guys, sampai numpuk gitu teman-teman. Kelincinya panjang banget. Iya. Beda ya. Kalau kelinci itu ada banyak jenisnya, aku juga nggak ngerti guys. Kita menemukan ini landak. Landaknya lagi tidur. Biasanya kalau landak itu kan bulunya keras ya. Kalau landak warnanya putih itu jinak. Apa mau ini? Masa? Bukan mau. Emang kalau landak buat apa sih? Tapi kan dia merekul gitu. Tapi kan tajam.
Enggak bisa dipegang, enggak bisa dielus-elus. Maunya yang aneh-aneh. Wah, itu dia kucing, kucing sini-sini. Jadi, ini kucingnya masih agak kecil gitu guys, belum terlalu gede. Tuh, lucu banget dia. Wah, di sini banyak kucing guys. Ini ada bengal. Widih. Ada yang ingat nggak dulu kita pernah mau beli bengal? Tapi belum dijual kan, karena masih kecil. Ini dia gede banget. Tadi kita juga sempat nanya ini harganya. Waduh, lumayan guys. Dapat sepeda motor satu. Dulu yang kecil aja 5,5. Gimana yang ini? Ini mahal banget nih. Tapi ini bagus banget teman-teman. Wah, ini ada kucing. Dia matanya warna biru guys. Tapi matanya mata. Di hidungnya ada tandanya. Iya. Amanda teriak. Sini Amanda pegang. Mana kucingnya gagal? Amanda berani enggak pegang kucing Amanda? Amanda takut. Pokoknya di sini hewannya bagus-bagus semua guys, kucingnya. Guys, kalau bengal itu dia kulitnya mirip macan, kayak macan tutul. Tapi kan ngomong-ngomong, kucing itu memang masih ponakannya harimau macan gitu nggak sih? Ponakan. Ponakan kataku. Ini dari sejenis. Kita akan cari-cari dulu teman-teman, karena kalau hewan itu kita harus nyarinya yang serak sama kita. Yang gini aja. Jadi supaya bisa nyambung gitu guys. Ini dia teman-teman yang Persia tadi. Aluna mau pegang? Gemes ya, Amanda pegang. Ini pegang. Enggak gigit. Enggak kok, enggak apa-apa. Amanda masih takut. Kayaknya kalau beli kucing aku lebih sayang kucingnya. Kasih makan, kasih minum, harus dibawa ke salon gitu. Ya akunya aja nyalonnya jarang. 6 months later. Ya, teman-teman. Kita tidak menemukan kucing yang kita cari guys. Banyak jenis kucing tapi kita belum satu tuh. Enaknya kita nyari kemana ya? Nih Aluna udah sedih banget. Aluna sedih ya, belum dapat kucingnya ya. Kita harus cari dulu. Kita harus cari dulu teman-teman. Kalau gitu kita akan cari ke tempat lain. Mungkin kita cari online aja dulu ya. Nanti kalau misalnya kita dapat yang serak kita akan beli guys. Tuh Aluna sedih banget ya. Sini Aluna. Sini. Sabar dulu ya. Nanti Papi cariin kucingnya ya. Yang bagus, yang cantik. Nanti kita rawat bareng-bareng, oke? Iya. Oke teman-teman. Kalau gitu sekarang kita langsung pulang aja deh. Yuk, kita pulang dulu ya. Udah sore. Nangis dia guys. Nah ini dia teman-teman, kita sudah ada di tempat Gavin Cat House namanya teman-teman. Tadi kita sudah cari di online shop ya guys ya, di marketplace dimanapun. Akhirnya kita sudah ketemu. Di sini ada banyak sekali jenis kucing guys. Ada yang masih bayi, dia baru melahirkan teman-teman. Wah, kucingnya kecil-kecil ya, Una? Iya. Lagi nyusu. Ini jenis kucingnya itu Persia, tapi Persia itu banyak sekali jenisnya, guys ya. Kalau aku sih maklum belum tahu jenis kucing, tapi katanya sih Persia, cuman beda-beda tipe. Coba kita lihat dulu teman-teman ya. Kita buka. Nah, ini bisa dipegang enggak ya? Ayo, waduh berat sekali. Hey. Hey, kucing. Kucing, kamu namanya siapa, kucing? Hey. Amanda mau pegang kucing? Oh, Pika. Pika namanya guys. Amanda udah berani ya? Berani. Kita taruh lagi guys. Taruh sini. Nah, kita akan lihat jenis kucing yang lainnya teman-teman. Di sini ada kucing-kucing yang kecil-kecil nih kayak gini. Ayo, tangkap. Nah, ketemu dia guys. Ini lucu banget mukanya. Imut-imut ya Una. Amanda, matanya. Iya guys, ini matanya warna biru-biru gitu teman-teman. Oke, kalau gitu sekarang aku akan kasih lihat ke kalian semua kucing yang ada di sini. Ini ada yang unik banget guys, ini Persianya nih. Lihat nih, matanya beda warna ya. Yang kiri warnanya kuning, yang kanan biru. Hai, hai. Ini namanya siapa nih kak? Molly. Hey Molly. Molly. Bagus juga ya namanya. Bagus. Aluna suka yang mana Luna? Suka yang itu. Yang mana? Abu-abu. Abu-abu. Ya. Kalau Amanda yang putih?
Oke, sekarang kita ambil dulu ya yang abu-abu sama yang putih. Kita coba lihat, guys. Ini dia, teman-teman. Yang abu-abu kesukaan Aluna sama yang putih kesukaan Amanda nih. Ini aktif sekali nih, guys. Ini bolanya, ini bolanya. Hei, mau kemana kamu? Waduh, kabur dia, kabur, kabur. Padahal masih kecil tapi aktif banget kucingnya, guys. Wah, ini lagi satu nih. Ini kalau yang ini mukanya lebih bulat, guys. Tuh, gemoy. Hei, hei. Ini juga nih. Wah, lucu-lucu di sini, guys. Jadinya aku bingung nih mau beli yang mana, guys. Abu-abu atau putih ya? Kalau kalian punya saran, kalian tinggal tulis komen aja di bawah, guys. Yang abu-abu, bang. Yang putih, bang. Tulis komen di bawah, guys. Karena kita akan pilih dulu kucing yang mana yang kita beli. Jadinya kita beli yang putih, guys. Ya. Ini dia putih. Bagus. Nanti kita akan kasih nama ya. Atau kalau kalian punya rekomendasi nama yang bagus untuk kucing kita, kalian bisa tinggal tulis komen di bawah, guys. Kita belinya satu dulu, teman-teman. Aduh. Jadinya yang putih ya, Una? Ya. Yang mana? Oke. Oke. Kalau gitu sekarang kita akan taruh di kandang dulu. Kita akan bawa pulang, teman-teman. Ayo. Bang. Putih. Biar dia yang bayar, yang bayarnya. Ayo kita pulang, guys, sampai ketemu di rumah. Di rumah, guys, bersama kucing baru kita. Tadi juga kita sudah beliin kandang, terus beli apa lagi? Beli kalung sama beli makanannya, guys, sama ini tempat makanan dan juga minuman. Sekarang kita pasangin kalung dulu ya, teman-teman, ya. Jadi supaya kita bisa tahu kalau si kucing ini larinya kemana gitu, kita bisa tahu, guys. Nah, gini kan pas kalungnya nih, tidak tercekik dia. Sesuai sama bola matanya ya warnanya. Warna biru, ininya warna biru juga. Nah, sekarang kita coba kasih makan dulu yuk. Siapa tahu dia lapar dari tadi, mana. Amanda udah berani megang kucing, coba pegang, Amanda. Yeay, Amanda berani ya. Coba gendong sini. Takut. Enggak apa-apa. Kita kasih makan dikit aja dulu, mau nggak dia ya? Wow, mau dia, guys. Wah, nggak mau makan lagi dia, teman-teman. Kayaknya masih kenyang deh. Nah, inget ya, teman-teman ya. Tulis komen di bawah, kita harus kasih nama siapa si kucing ini. Oh ya, aku punya ide. Gimana kalau kita ajak main dulu? Pakai ini, laser. Pelan-pelan ya. Nih, push. Hey. Wah, dikejar, guys. Dikejar, guys. Kesini, mana? Kesini. Tuh, wah, lucu sekali, guys, punya kucing, teman-teman. Kita harus sering-sering ajak main nih kucingnya, ya. Supaya nggak bosen dia di rumah, guys. Soalnya kan tadi dia sudah terpisah dari teman-temannya di sana. Oke, teman-teman, kita akan masukin kandang dulu. Ini supaya dia betah di sini ya. Oke, teman-teman, terima kasih deh yang sudah nonton. Ingat tulis komen di bawah, kita kasih nama siapa kucing ini, oke? Dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah. Klik tombol like dan subscribe. Dan dadah! Dadah. Add it up.